Sebenarnya lagu ini ditulis dalam keadaan takut dan gentar sih. Waktu itu beberapa tahun yang lalu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Nggak bayangin sih bakalan mengalami hal yang seperti itu, dengar orang lain melalui, cuman nggak pernah imagine gitu. Tapi waktu itu berusaha untuk doa, I did everything that I knew. Doa, puasa, Tuhan mujizat pasti bisa terjadi, Tuhan ini harus kayak gimana. Cuman Tuhan cuman bilang, you just need to trust me. Hah? Ya masa cuman gitu? Ya kan? Terus, tapi Tuhan cuman bilang, you just need to trust me, I am with you. Gitu. Dan terus, suatu kali saya lagi di pesawat, waktu itu perjalanan panjang, dan keluarlah lagu ini gitu. Pertamanya dari refrennya gitu sih ya, kayak Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, kayak tanganmu tuh pegang hidupku gitu. Dan sebenarnya lagu ini tuh waktu kita menyanyikan, it's a self reminder bahwa kita nggak perlu selalu always have it figured out untuk nyanyiin sesuatu, ya kan? Kadang-kadang kita nyanyiin sesuatu itu malah langkah untuk kita beritahu diri kita sendiri gitu. Jadi yang awalnya itu adalah self reminder buat diri saya, ternyata sejauh ini jadi berkat buat orang banyak gitu. Jadi ya bersyukur aja sih for that, grateful that it happened, yang kemudian melahirkan lagu ini. Kekalan.
can cover some.